kita sudah menutup 74 anak dan cucu perusahaan BUMN. Di Telkom sudah ada 13, Pertamina 26, dan di PT PN Group itu 24. Dan ini artinya apa? Yang menarik, kalau ditanya apakah ini juga ada pelepasan tenaga kerja, ya tidak juga. Karena tentu dengan berkembangnya usaha, tenaga kerja tetap terserap. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.